Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aldi Sofyan dari 10 MIPA 6. D. Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Syarat berdirinya suatu negara secara konstitusional adalah adanya syarat berdiri suatu wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat dan pengakuan kedaulatan oleh negara lain. Pengakuan kedaulatan oleh negara lain terdiri atas dua bagian, yaitu de facto dan de jure. Satu, pengakuan kedaulatan secara de facto adalah pengakuan berdasarkan fakta yang sungguh-sungguh nyata tentang berdirinya suatu negara. Pengakuan kedaulatan de facto dibagi lagi menjadi dua, yaitu A, pengakuan de facto bersifat tetap merupakan pengakuan dari negara terhadap suatu negara yang hanya bisa menimbulkan hubungan di bidang perdagangan dan ekonomi. B. Pengakuan de facto bersifat sementara merupakan pengakuan dari negara lain tanpa melihat perkembangan negara yang bersangkutan apabila negara tersebut hancur. Negara lain yang akan menarik pengakuan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.